main sama main Minecraft lagi, dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi Sunset SMP-nya. Iya, dan seperti biasa kalian jangan lupa untuk pencet tombol like biar gue lanjutin terus Sunset SMP-nya. Jadi biar gue rajin, jadi ya like lah ya. Gue kalau ngeliat like banyak jadi semangat coy, upload terus, oke? Bodoh lah ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe coy, karena nggak apa-apa sih, ya sudahlah. Hari ini rencananya mau ngapain? Gue bingung coy. Hari ini kita mungkin nggak build karena kemarin kita udah build coy. Kemarin tuh kita build toko setan. Mana toko setan kita? Bentarin gosong dulu. Oh iya, BTW Shure mana? Dok. BTW Shure mana? Gue udah ke toko Shure agak ada, lupa gue. Kalau Shure ada di sini coy. Dol mana dok? Dok. Tuh bocah kok tidak kelihatan dari coy. Ya ampun. Biasanya ngerusuh nih bocah. Lu dari mana kocak? Waduh, lu dapat apaan itu? Do. Itu tadi lu megang apaan? Mantap amat. Ampun deh, apaan? Jangan dekat-dekat rakyat jelata. Waduh, gua rakyat jelata dong. Bodoh lah. Si Odo kayak udah kaya ini dia nih. Nah lo dia punya. Ya ampun, itu apaan dong? Mantap amat dong. Doh, tuh bocah bisa terbang ya, ampun enak amat. Aku gubrak. Oh kagak, dia punya litera coy. Minjem dok. Waduh, nih anak bisa terbang. Lu kayak game coy. Doh, minjem dok. Waduh, ini mantep amat. Minjem. Dikasih litera sama si Odo, bagus. Terus sama itu dok. Minjem kocak. Gue punya band terbang kayak game coy. Mana? Lah, hilang. Mana kocak? Mantep. Dikasih trident, efeknya apa nih dok? Riptide 5. Ini cara gimana? Ini klik kanan kah? Gini. Terus klik kanan kah? Oh iya, klik kanan coy. Mana coy? Waduh, kok saya bisa terbang? Cara melayang gimana dok? Cara melayang gimana kocak? Tadi lu bisa melayang perasaan? Tadi sudah bisa melayang coy. Kayak pakai litera aja kocak. Oke, kita coba. Terus gimana pakai litera? Pakai litera gimana kocak? Mati gua. Gimana udah kocak? Ternyata gue belum pakai tadi kocak. Hey, kita coba. Tuh, 2, 3. Mantap jiwa. Wih, kita langsung ke toko kita lah. Tadi lu melayang do, tapi do. Tadi si Odo melayang kayak GMC coy, bukan kayak gini. Gue pengen melayang do kayak GMC, gimana tuh? Hanya Odo yang bisa. Ya ampun, do kasih tahu triknya do. Ini bocah bener-bener dah. Mau lihat sulap lagi? Coba. Apa? Sulap apa lagi, dok? Kok gue jadi noob Minecraft jagoan si Odo nih, coy? Coba. Diam sono. Oke, gue diam sini deh. Terus, habis itu. Jangan jauh-jauh. Ini gue udah jangan jauh-jauh. Sini. Oh, sini. Yaudah, sini deh. Terus, habis itu. Ngapain sini bocah? Ngapain dok? Kosong ya? Iya, kosong. Apaan tuh yang kosong? Terus, nah lo, kok lu bisa nguarin udin dari sini, dok? Ini mantep amat, bocah bisa sulap, dok. Ini ada udin ya, ampun, lu masukinnya gimana? Lewat kantong, nah lo bisa terbang dong, ini bocah. Dok, lu kok bisa terbang, kocak, gue minjam. Itu sendal lu yang bikin terbang ya? Do. Sendal lu kayak bisa bikin terbang tuh. Ini bocah sekarang jago amat. Coba. Kita pinjam sendalnya si Odo, cek. Ada efek apa nih? When on the feet. Dah, kagak ada efeknya dong. Kagak ada efeknya, kocak. Dah, kocak lu bisa terbang. Itu gimana? Waduh. Nih bocah bisa terbang begitu, mantep amat. Gimana lu, gue pengen nyobain. Lu gimana sih lu? Oh, dikasih elitra coy. Dikasih elitra yang bisa terbang nih kayaknya. Mantap jiwa. Frequent flyer. Oh, ini dia nih. Oh iya, bisa terbang, mantap. Waduh. Kok si Odo punya item-item mantep sekarang coy? Dia sering nyolong soalnya nih. Makanya item mantep-mantep. Ini jadi GMC bener-bener coy. Waduh, keren sekali dok. Ini gue balikin dok. Bisa terbang si Odo coy. Tulis money top. Money top apa dok? Apa nih? Duit paling banyak. Itu dok, ya literal ntar hilang kocak. Waduh, si Odo duitnya berapa tuh coy? 40 ribu kah? Itu 40 ribu dok. 40 ribu doang kocak. 40 ribu apa 400 ribu? Banyak amat.
Duit gue 32.000 do. Duit Odo 400.000 ya sudah lah, enggak apa-apa. Odo rajin online, coy. Gue noob online. Sini dulu kocak. Eh. Sini. Kita ke shop yang kemarin dulu belum showcase. Kenapa sih? Apa lagi mau sulap lagi lu? Ini bocah banyak bertingkah. Apaan? Gini nih balikin. Tuh. Bodoh lah. Ya sudahlah, si Odo terbang ke sono, coy. Mantap sekali. Gua jalan kaki menggunakan beginian. Kita ke shop sebelah sini karena kemarin tuh udah selesai, coy. Nah, sebelah sini ada sungai darahnya. Sur mantap nih. Dan toko kita juga udah laku nih, Dok. Quartz kita tuh habis, coy. Ternyata bener quartz itu laku banget ya, Dok. Si Odo juga jual elitra, coy. Mantap jiwa. Gua masa harus beli sih? Masa gua harus beli, kocak? Bagi-bagi. Gimana nih caranya nih? Enggak usah lah, enggak apa-apa. Unbreaking doang literanya, enggak mau gue. Skui, gue mau yang terbang ya dulu, yang game C tuh mantep tuh. Ya sudah, kita langsung lanjut aja, coy. Toko kita yang jelas sudah selesai, mungkin nanti bagian belakangnya gue beres-beresin lah. Itu ada palalu. Dok, lu bikin palalu itu? Ya ampun, buat apaan? Tahu nih ada pala si orang melayang, coy. Waduh. Lu ngapain bikin begini? Ya, enak kocak, lu mau bikin patung lu sendiri ini, niat amat. Belum kelar, coy. Mungkin nanti lagi di record sama si Odo lah ya. Kita lanjut lagi aja dulu, coy. Ini masih ada banyak bunga. Mungkin nanti gue jualan bunga atau gimana. Yang jelas hari ini kita bakalan coba ke gacha, dok. Kita coba ngejudi. Ngabisin duit, coy. Kita bakal coba ngejudi karena belum pernah ngejudi, coy. Sayang kalau tidak dicoba, dan ya sudah lah. BTW kita juga udah punya tiket yang mantep ya, dok. Mana tuh? Tiket kemarin, coy. Ada Fortune X dan juga efisiensi dan juga breaking, dan ini tuh mantap, coy. Sekali getok kita bisa banyak daya mondo. Ya ketahuan deh. Ketahuan kenapa sih, kocak? Ya sudahlah. Ini BTW ini kita udah punya 50 diamond. Waktu itu kita mining pas lagi live stream dan kita bakalan langsung buka-buka dong. 50 daya mondo, skui enggak? Bentar Udin mau keluar. Lu mau ngapain sih? Ya ampun, ntar Udin hilang lagi, kocak. Lu gimana sih? Ampun, nanti kita coba cari pasangan Udin juga kali ya. Biar si Udin ada pasangannya, coy. Ini kita matiin dulu. Yang jelas ini kita bakalan coba buka-buka daya mondoh dulu sebelum kita buka-buka yang lain, coy. Let's go, tergagak-gagak. Ya Udin lari, dok. Add dah. Ada creeper dong. Ini creeper kalau ngancurin diamond berabe gak? Mati loh. Din, ada ayam. Lemon dia doyan ayam, kocak. Mana? Udah ditangkap kah? Belum ditangkap, coy. Ini lu lagian gak usah dilepasin, kocak. Udah kandiangin aja, kandiangin. Gimana sih lu? Kandangin udah, mantap. Dimasukin ke dalam pancingan si Udin. Bisa dimasukin pancingan gitu, dok. Kita langsung ngebuka aja lah ya. Ini ada banyak daya mondo dan ini inventory gua kosong, coy. Kita coba lihat 50 diamond dapat berapa diamond. Kalau pakai Fortune X. Ini habisin dulu, dok. Ganggu deh. Mantap. Habisin. Mantap. Oke, dapat berapa? Kok dapat satu doang? Salah, dok. Salah pikir, kok kocak. Satu diamond kebuang dong. Ya sudah lah, enggak apa-apa, dok. Sudah satu diamond. Oke. Dapat 7, coy. Sekali getok dapat 7, kita langsung hancurinnya semua. Do ya, dicolong, dok. Daya mondo kita dicolong, kocak. Ini ngapa iseng banget dah. Ampun, coy. Ya diamondnya hilang ya? Ya nggak tahu lah. Diamondnya hilang, coy. Si Odo mati. Kita lanjut lagi. Hancur. Ini ada 50 diamond. 50 diamond yang masih kotak gitu, coy. Kita ngambilnya pakai silk touch. Dan gue pengen tahu kita bisa dapat berapa, coy. Dari Fortune X ini. Mudah-mudahan dapat 1000 stack. 1000 stack apa lalu? Kita coba lihat, ini udah kelihatan satu stack, coy. Dapat 1, 2, 3, 4, 4 stack dong. 4 stack lebih, coy. Waduh, banyak sekali. Ya, sudahlah. Mungkin nanti kita mining lagi, dok. Ini Fortune Egg memang mantap nih. Nanti diamond bisa dijual ya? Berapa harga diamond, dok? Gua nggak tahu. Kita ke sebelah sana dulu. 100 lah. Murah amat. Itu BTW rumah kita nggak pada beginian sih. Ampun, udah iseng banget, iseng. BTW mau bikin ginian juga nggak? Bikin apaan, dok? Ya, gue juga mau bikin, dok. Di sebelah sini gue dikasih Trident sama si Odo. Dan juga Elytra. Gue pengen efeknya. Wah, ini mantep amat nih. Riptide sama ya, dok? Riptide kayaknya sama, coy. Dikasih si Odo bukunya udah lengkap, dong. Terus sama... apa lagi, dok? Gue pengen yang terbang, game, cek. Mana? Nggak ada. Ya, nggak ada, dong. Itu kayak bukunya langka, coy.
karena duit Shodo udah 400.000, duit gue baru dikit, kita banyakin duit dulu coy, bentar coy. Cara pakai gimana? Lama dong kok begini. Duit gue di sebelah sini sudah 111.000 coy. Dan ini kita bakalan jual juga ini. Jual 384. 384 dapat 57.000. Mantap jiwa. Duit gue 16.000 coy. Diamondo ini kita jual enggak, Dok? Jual aja kali ya. Nanti kan bisa dapat lagi. Ya sudahlah. Diamondo kita jual aja coy. Lagian buat apaan Diamondo? Paling buat armor dan bla 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 bla. Kita jual juga Diamondo. Jangan semua coy. 200 aja kita jual. Sisain 1 stack. 263. Mantap. Dapat berapa? 52.000. Duit gua udah 200.000, Dok. Setengah dari punya lu. Lah, sisa 4. Gua kira sisa 4 dong Diamondo, enggak apa-apa lah. Dan sekarang kita bakalan ke tempat judi alias tempat gacha, coy. Lah, kok agak mau. War apa sih? Promo ya? Oh, promo. Nah, ini dia, coy. Selling unlimited 2.000. Ini harganya 2.000. Lah, ini banyak amat. Harganya berapa nih? 100.000 dong. Dok, ini apaan dong 100.000? Kagak ngerti gue, coy. Ini ada yang harga 100.000 mahal amat. Duit gue cuma 200.000 ini. Khusus orang kaya. Oh, itu khusus orang kaya, ini khusus orang gaming dong, bodoh lah. Perasaan kemarin harganya 1.000 dah. Ini perasaan kemarin harga 1.000 naik ya? Enggak, emang 2.000. Kayak emang 2.000, coy. Atau perasaan gue kemarin enggak tahu lah ya. Bodoh lah, isinya beda. Kita coba beli. Beli berapa nih? Kita beli 10 aja dulu. Kita 10. 10 tuh harganya 20.000 dong. Abis duit gue, coy. Enggak, gak abis. Masih banyak. Langsung buka nih. Lu juga buka dong. Ini inventory kita cuman ada. Gue buang-buang dulu. Ada apa, nah? Ada ini buku, jangan. Ini ada armor kita pakai, ada sigen, ini ada beginian. Kita udah kosong ya inventory. Lah. Ada abang-abang mepel. Waduh, ini enggak apa-apa lah beginian dia. Dia jadi penganuan. Jadi apa namanya? Ya, ampun digetok dong. Tenang, Dok. Gua balesin dendam lu. Agubrag. Mamam lu. Si kocak dah. Kita langsung buka lah. Apa nih? Katanya bisa dapat balik modal, Dok. Dapat apa? Terbacok tuh kata nempel. Dapat diamond doang kah? Satu kah? Dapat satu kayak coy, atau dua enggak tahu lah ya. Kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, please lah ya. Ini lagi puasa ngejudi, kita ngejudi. Dapat rotten flash dong. Bodoh lah mendapatkan zonk. Kita coba lagi. Ini bocah ngapain? Dia lagi ngejudi. Udah lu. Enggak usah ngerusuin dia. Ampun deh. Rayu kocak. Ya ampun, jangan. Ini bocah bener-bener. Jangan. Bener-bener nih orang malah ngerayu biar dikasih ya, Dok. Kita jangan dikasih. Kebiasaan. Lu gua geplak juga lu. Lah ampun. Gua geplak nyala, Dok. Gua geplak nyala, coy. Mantep nih. Dapat apa nih? Dapat 2.000. Wah, balik modal nih, lumayan nih. Kamu maruk katanya. Kita ketok lagi si Odo dapat 2.000, Dok. Mantap, Dok. Gua ketok si Odo dapat 2.000, coy. Please lah ya. Kayak Mondo 2.000 lagi, coy. Balik modal. please lah ya. Apa nih, coy? Gua dapat apa tadi? Dapat iron dong. Iron buat apa? Coba lu buka, Dok. Dapat apa? Dapat iron dong. Gua buluk sekali, coy. Please lah ya. Please lah ya. Eh, kocak. Dapat iron dong. Kok isinya buluk-buluk? Perasaan kemarin isinya bagus-bagus dah. Perasaan kemarin isinya bagus-bagus. Coy, gua ngeliat orang buka bisa dapat spawner gitu loh. Ini gua dapat. Dapat iron. Ampun dah. Rotten plastic. Rotten plus, rotten plus. Buka dong, buka dong. Dapat apa lu? Habisin. Oh, habisin. Biar lo gue habisin lah. Dapat 2.000 mulu, capek gue, coy. Dapat 2.000 sama aja nggak bisa ngabisin waktu, kocak. Mendingan gue usah dapat dah. Dapat apa nih gue? Wah, dapat 10.000 dong, mantap. Balik modal nih gue nih kayak ini. 2.000 lagi dong, ini bolak balik modal doang. Dapat diamond doang tadi sama iron. Jelek amat. Sarang atu. Aduh. Ya kasih satu sama si Odo, coy. Ini apaan yang harganya mahal? Waduh, si Odo beli yang harganya mahal, coy. Mantap jiwa. Duit si Odo sekarang tinggal berapa? Sama duitnya. Tinggal 200.000. Ini gue balik modal, sumpah. Dapat apa tuh, Dok? Kita coba lihat si Odo dulu, coy. Gue penasaran kelahir Odo dapat apa.
Eh, lu dapat apa, Ro? Dapat 100.000 doang. Udah balik modal lu ya? Si Ro balik modal, coy. Please lah ya, gue dapet yang bagus lah ya. Please, 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 jangan rotten, please, coy. Waduh. Waduh! Doh! Doh! Mana sih, Ro? Ya ampun, Doh, 100.000 lu angus jadi rotten, please. Doh, ya ampun, bocah mau bunuh diri. Doh, udah, gak apa-apa, Doh. Ya ampun. Iya, parah. Kocak emang, kocak. Bodoh lah ya. 100k dapat yang anu, yang super zombie 250k. Ini gimana dong? Beli lagi dong. Kita, gue penasaran, coy. Lu balik modal kan, dong? Gue beli satu deh. Kita beli satu, coy. Yang 100.000. Kita ngejudi sampai kismin. Satu. Mantap. Sudah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Gue dulu dong. Tuh, 2-3. Awas lah ya, ini jangan rotten place lagi, please lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Bodol lah. Doh. Zong 2 kali ini gimana dong? Bodol lah. 200k lenyap, Doh. Ini gimana, Doh? Udah enggak apa-apa, buka. Bukanya, Doh. Doh. Gua ngeliat. Kita ngeliat si Odo, cuy. Ya ampun, dicape-cape ngumpulin duit. Dapatnya nganu. Si Odo dapat 350.000. Untung gede, bukan? Itu si Mevel, cuy. Si Mevel dapat 350.000, si Odo balik modal lagi lu ya? Lu balik modal lagi. Ya ampun, enak amat. Lu beli lagi, Doh. Jangan dikasih gua, gua apes, kocak. Gua apes. Gua udah 2 kali, kocak. Gimana sih lu? Gua udah apes ini. Abis apes, terbitlah terang. Bodoh lah. Abis. Ya sudah, kita langsung buka aja, coy. Ini terakhir nih dari si Odo. Duit si Odo juga udah kismin. Gua juga, gua dulu ya. Tuh, 2, 3. Kalau Odo gak terang-terang, gak temepel tuh. Ini terakhir. Jangan, please. Open. 50.000. Ya, sih ya sudah lah ya. 50.000 doang sih, Odo. Apakah dapetnya bagus? Kita coba lihat saja, coy. Eh, Odo, dapet apa tuh? Nah, lo dapet apel sih, Odo, coy. Apel tuh apa tuh? Mamam, dapet zong. Bunuh diri dong. Ini kita nggak boleh judi. Kocak lagi puasa, bener-bener zong mulu. Terakhir. Ini nggak bisa dapet 100.000 dari sini, nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Bisa. Udah terakhir lah, gue ini ngabisin dulu, coy. Kita beli satu. 50.000 lumayan. Gue terakhir ini, coy. Penghabisan, ya udahlah. Kita ngejudi penghabisan, coy. Sudah bertahun-tahun kita nabung dan kita habisin dengan ngejudi. Mantap jiwa. Please lah ya. Oh, enggak ya, mantap nih. Enggak ada zong. Dapat 1 juta ke gue. Tapi berapa itu, coy? 100.000 doang. 100.000 balik modal nggak asik, coy. Kita beli lagi nih mah. Kalau 100.000 balik modal tuh nggak asik. Si Odo dapat rotten place ya. Oh, nge-lag, coy. Si Odo nge-lag. Ayo dapat apa, Do? Nge-lag, coy. Lagi ngeroll nge-lag. Banyak rotten place lagi dari layar si Odo, coy. Si Odo dapat jelek ini pasti nih. Si Odo dapat jelek. Si Odo apa, Do? Mantap. Dapat 100.000. Nggak mau gua nggak terima 100.000 mah. Kita beli lagi. Kalau kita dapat 100.000, kita beli lagi, coy. Mantap jiwa. Please lah ya. Apa touch? 100.000 kah? 100.000 mulu, coy. Ayo, kita coba lihat lagi si Odo, coy. 100.000 berarti kita beli lagi. Ini apes nih kita nih. Duit si Odo tadi 400.000, tinggal 200.000 apa? Si Odo dapet 200.000 tuh. Waduh, lu mau beli lagi gak, Do? Gak usah kali ya? Gua aja, Do, gue terakhir. Lu mau beli lagi setelah dah. Gue pengen penghabisan dulu nih. Soalnya masih 100.000, coy. Dapet 1 juta gak bisa gitu. Ya banyak. Ya elah, Do. Do! Mati saya, Do. Zong, terus zong. Ampun dah. Nih kita beli yang murah lah ya. 20, coy. Jangan, 10. Ya ampun, Do, kita bertahun-tahun nabung dari duo Kismin sampai sekarang duitnya banyak dijadiin zong ke sama ini kurang ajar nih. Oke. Please lah ya. Ini paling banyak dapat berapa nih, coy? Gua enggak tahu, coy.
2000 dong. Yang banyak tuh dapat berapa gua enggak tahu. Tapi kebanyakan dapat iron sih, kocak dah. Kok enggak diamond? Bete, coy. Dapat 50.000 rezeki anak soleh, coy. Mantap. Black model nih gua nih. Duit gua tadi 16.000 apa ya? Kemarin dapat beacon, Odo. Emang apa? Dapat beacon apaan, Dok? Beacon doang mah kagak penting, kocak. Please lah ya. Diamond dong lumayan. Please. Apa nih? Dapatkan 100 perak doang, cek. Diamond. Dapat iron. Duit gua 94.000 nih, coy. Kalau 100.000 gua belilah. Yang 100.000, dapat apa nih? Padahal warnanya ungu, coy. Dapatnya 100 perak dong. Ini terakhir kah? Kayak terakhir nih, coy. Dapat diamond, ya sudahlah. Duit gua 98.000. Mungkin kita masih bisa nih, coy. Gua masih ada kupon-kupon dapat dari kotak. Gua ngabisin dong, lu enggak usah. Duit tuh 200.000 tuh, jangan dipakai, dong. Oke, duit gua terakhir 100.454 nih, dong. Ini benar-benar penghabisan nih. Bodoh amat ya. Bodoh amat sama duit, coy. Kita beli yang 100.000 terakhir. Duit gede banyak tadi. Ampun, Desi Odo juga rugi itu, rugi banyak kita, coy. Nah, judi rugi banyak. Ya, banyak rotten flash, coy. Dapat berapa? 50.000 kah? Ya sudah lah, enggak bisa beli lagi, Dok. 50.000. Ya udah, pulang dah. Pulang, Dok. Kita kismin pulang-pulang. Ampun dah, ya sudah lah. Mau gimana, coy? Kita pulang. Duit kita sudah tidak ada, coy. Ini bakal koin cuma 10 diamond, ada 45, yang lain-lain enggak ada. Capek-capek kita mining, rugi kita, Dok. Jadi petani lagi dah. Iya, jadi petani lagi, Dok. Ya sudahlah, ini BT episode terlalu panjang ya? Udah panjang, coy, kita ngejudi. Jadi kayak kita akhiri saja episode kita kali ini, coy. Sampai jumpa next video, bye-bye. Ini BT kita enggak ngejudi ya. Jadi jangan ditiru di dunia nyata, coy. Ini judi tipu-tipu, bukan ngejudi ini, coy. Cuma ngegacha. Apa bedanya, kocak? Judinya bentaran. Bodoh lah. Sudahlah. BT yang belum like silakan like, yang belum share silakan share, coy. Nungguin hasilnya. Bodoh lah. Udah, bye-bye.